Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa bersama Bupati Jombang langsung memecahkan kendi sebagai proses pemberangkatan 12 ton kopi ke Malaysia. Pemberangkatan ekspor perdana ini dilakukan dari Koperasi Kopi Wonosalam secara langsung. Satu truk ini langsung berangkat untuk dikirim ke negeri jiran. Kofifah memberikan apresiasi keberhasilan para penggiat komoditas kopi menembus pasar luar negeri. Pelepasan ekspor perdana sebanyak 12 ton khusus kopi jenis Excelsa dengan negara tujuan Malaysia ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja. Usai memecahkan kendi, gubernur juga melepas truk tronton yang langsung melaju menuju ke pelabuhan dan selanjutnya dikirim ke Malaysia. Produksinya hanya 7%. Excelsa ini yang saya temukan satu di Wonosalam, satu di lereng Gunung Bilis di Madiun, satu lagi di lereng Ijen. Jadi memang komoditas ini merupakan komoditas favorit sebetulnya. Budidayanya juga cukup lama, 5 tahun kalau ditanam baru bisa dipanen. Oleh karena itu, saya ingin mengajak anak-anak muda yang memiliki passion ya, masuk di sektor perkebunan, terutama kopi karena marketnya bagus, apalagi jenis yang ditanam di sini, Excelsa ini kategori jenis yang cukup favorit di pasar dunia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Budi Handoto mengakui BI sudah melakukan pendampingan sejak 4 tahun terakhir, mulai dari pembibitan, pengolahan, hingga ikut membantu menjualkan kopi. Business matching, memfasilitasi business matching, nyumblangi lah gitu ya, antara demand dan supply dari sini. Dan alhamdulillah, mohon doa semoga ini bisa terus berlanjut. Jadi kami memang dari mulai tanamnya, manajemennya sampai di hilirnya mencarikan penjual pembelinya. 12 ton ke Malaysia. Nah, dan ini jenis yang baru seperti Ibu Gubernur tadi sampaikan, jenis Excelsa. Dan ini akan kami terus kembangkan untuk marketnya bisa diraih oleh Indonesia. Asosiasi Petani Kopi Excelsa Wonosalam berani melakukan ekspor karena kapasitas produksinya sebesar 200 ton per tahun. Diharapkan ekspor terus berlanjut karena ada jaminan dari asosiasi mampu memenuhi permintaan negara lain yang membutuhkan. Harga kopi Excelsa saat ini untuk kategori asalan mulai Rp27 hingga Rp30.000 per kilo, sedangkan kopi Excelsa kelas 1 seharga Rp75.000 per kilo. Dari Jombang, Saiful Mualimin melaporkan.